Masyarakat Lampung juga memiliki tradisi yang unik. Hari ini saya mau mengikuti salah satunya. Berada di Desa Tuba, kali ini saya mau mengikuti tradisi masyarakat di sini dari zaman dulu sampai sekarang masih dipertahankan. Ini khas Lampung, namanya nercak. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi kalau tradisi ini adalah prosesi akikahan untuk anak-anak yang menuju dewasa. Jadi anak-anak balita usia 1 sampai terserah sampai 2 tahun atau 3 tahun semampu keluarganya. Nah tradisi ini dilakukanlah. Jadi tetap ada potong rambut, simbolnya tetap ada. Itu di depan sudah ada bapaknya yang membawa seperti kelapa yang diisi oleh rambut-rambut dari si anak. Prosesi dimulai dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acara diberi kelancaran. Betangguh atau memberitahukan kepada orang yang ada di sekitar akan niat tujuan dari acara menjadi rangkaian berikutnya. Nah, tradisi ini dilakukan bisa satu atau dua balita, jadi tergantung keluarga mengadainya untuk berapa orang. Dan juga sekarang ini prosesinya lagi didoain dulu, tentunya doanya yang baik-baik supaya nanti kedepannya ketika sudah dewasa, anak-anak ini menjadi orang yang sukses. Bayi digendong oleh kelamo atau saudara laki-laki dari ibu kandungnya. Pada dasarnya setiap prosesi memiliki makna tersendiri. Intinya mendoakan si anak supaya berguna bagi sesama dan menjadi anak yang berbakti. Ini kegiatan selanjutnya kita mengelilingi pohon kelapa sebanyak 3 kali. Jadi ini adalah arti simbol. Semoga anak-anak balita yang sudah diakikah nanti besarnya bisa bermanfaat seperti pohon kelapa ini. Dari mulai akar, batang, sampai pelepah pohonnya masih bisa digunakan. Dan juga semoga kedepannya anak-anak yang sudah diakikah menjadi anak yang soleh dan juga berbakti kepada orang tua. Warga sekitar tidak mau ketinggalan. Mereka berbondong-bondong ikut meramaikan acara sakral ini. Nah, sambil kita berjalan menuju ke kali ini, jadi memang harus diiringi sama musik, ada gendang, terus juga ada gong. Ini juga tujuannya untuk memanggil tetangga-tetangga untuk datang ke kali dan ikut memeriahkan acara ini. Nggak cuma orang dewasa, anak-anak juga semuanya di depan udah pada ngumpul untuk rebutan telur. Neduai atau membawa si anak ke sungai menjadi akhir rangkaian ritual ngecah. Prosesi ini ditandai dengan membawa telur rebus dan nasi kepal untuk dilempar ke sungai supaya diperebutkan oleh anak-anak yang sudah menunggu. Sorak anak-anak menambah kemeriahan acara ngecah yang dilaksanakan hari ini. Dekat dengan aliran air. Ya. Sebenarnya filosofinya banyak dari semua tadi rangkaian yang sudah dilakukan. Nah ini yang terakhir prosesi penanaman tanaman bunga titel dan nyeluang ini ditanam supaya kali, supaya nanti anak tersebut sehat selamat, lapang hati, mudah segala urusan dan bertumbuh sama dan seperti tanaman yang sudah ini. Sehingga mendapat rezeki yang banyak, yang halal bagaikan sumber air yang tidak henti-hentinya. Ikuti jejak saya, jejak petualangan.